Siapa yang gak sabar Bu Susi untuk ke depan? Wah, oh, Bu Susi ternyata udah gak sabar nih. Langsung saja dipersilakan kepada Ibu Susi Pujiastuti untuk memberikan sambutan dan pembukaan acara Makan Ikan bersama Santri. Dalam rangka roadshow tour keliling pondok-pondok pesantren, sebetulnya sudah dimulai dari 1,5 tahun yang lalu kurang lebih. Sudah ke Tebu Ireng, sudah ke Gontor, sudah ke Cure dan beberapa pesantren lainnya. Akhirnya hari ini sampai juga ke situ Bondo. Kemarin di Probolinggo, hari Minggu besok di Pasuruan. Dalam rangka apa? Dalam rangka program pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo untuk membangun manusia-manusia Indonesia yang sehat, pintar, dan punya kapasitas untuk bersaing dalam ekonomi global. Nah, pertama tentunya tugas Menteri Pendidikan bikin sekolah, Menteri Kesehatan menjaga kesehatan, Menteri Kelautan pertama menjaga laut dulu. Tapi Ibu ada perikanannya. Nah, di perikanan ini Ibu membangun kampanye gemar makan ikan. Karena ikan itu banyak mengandung omega. Omega itu penting untuk otak kita. Kalau kurang omega jadinya apa? Bodoh. Ya, makanya kita semua harus suka makan ikan. Persoalan nasional ini semua konsumsinya sudah menjadi rata-rata di 46 kilo. Sementara Jawa Timur dan Jawa Tengah itu paling rendah, di bawah 20 kilo saja. Berarti orang-orang Jawa Timur dan Jawa Tengah ini kurang makan ikan. Nah, mau disebut orang bodoh enggak? Enggak. Berarti mulai hari ini kita banyak makan ikan. Nah, pemerintah sudah menjaga laut dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang curi ikan di laut kita. Nah, sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadi pintar. Kemudian Pak Kiai, saya juga memberikan beberapa program bioflok, yaitu ternak lele kepada beberapa pesantren. Supaya apa? Nanti pesantren bisa mencukupi kebutuhan paling tidak 4 hari, 5 hari makan ikan dari budidaya sendiri. Nanti mohon Pak Dirjen dikasih tahu supaya kita juga ada program bioflok masuk ke pesantren Al-Fatah ini. Adik-adik semua nanti kalau di rumah minta ibu masakin ikan. Karena kata Bu Menteri kalau tidak makan ikan akan ditenggelamkan. Takut nggak tenggelam? Takut. Makanya makan ikan supaya juga pintar. Demikian ibu ucapkan terima kasih Pak Kiai, Pak Wabub dan seluruh pengasuh pondok pesantren juga ibu-ibu. Saya ucapkan selamat menikmati makan ikan. Kita berdoa ya. Untuk doa untuk makan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina adabanar. Selamat makan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.